Saat usia remaja, Alicia mesti kehilangan ayahnya, sang godfather geng kriminal yang terbunuh di tangan Rama lewat perkelahian yang brutal. Beranjak dewasa, Alicia juga mesti kehilangan kekasihnya, seorang pengedar kokain kelas kakap yang terbunuh oleh anggota tim Rama. Kehilangan orang-orang yang dicintainya telah mengubah Alicia menjadi pembunuh bayaran berdarah dingin. Ia pun bersumpah untuk terus membalas dendam pada Rama. Bahkan, ia nyaris mati terbakar saat Rama dan tim menyerbu markas gengnya. Luka bakar pada wajah cantiknya semakin membuat dendam kesumatnya kian menjadi-jadi. Ia pun mengubah penampilannya, bersenjatakan sepasang hammer, hingga ia pun dijuluki Hammer Girl.